Jadi di sini kan ada suara gitu ya guys, tapi kalau di Malaysia tadi takbirannya itu cuman kayak yang nggak ada suara, nggak ada speakernya gitu ya guys ya. Jadi di sana kalau di Malaysia itu ada tenda-tendanya, kalau di sini nggak, jadi lepasan gitu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Idul Adha di Indonesia dan juga Idul Adha di Malaysia. Kita akan melihat nih apa aja gitu ya guys ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang ketika hari raya Idul Adha di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, biar nggak penasaran, jangan skip video ini ya guys ya, biar tidak salah informasi juga. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Luar ini penuh banget ya. Wow, nah, ini di Malaysia ya guys ya, sholat Idul Adha. Masya Allah. Wah, ramai banget rek, ramai pokoknya, meriah. Dan nanti lembunya Mas Kia kan syuting juga. Sebelah di belakang Mas, di sebelah sana lembunya. Tujuh orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillah ilham. Ini dia rek, lembunya rek. Oke, tadi takbirannya itu tidak pakai sound system kayaknya di sana. Maksudnya masyarakat biasa semuanya gitu. Nggak ada yang memimpin atau bagaimana? Saya kurang tahu juga karena sekilas saja tadi coba teman-teman komen deh guys ya. Takbiran di sana itu mungkin setiap masjid beda-beda juga. Ya, ada. Wow, sapinya banyak banget. Masjid kecil lampunya 9 ekor. Oh, masjid kecil. Wow. Lampu ini untuk disembelih. Dek, ini untuk disembelih. Di apa? Dimakan ke? Oh, dimakan. Sedap. Iyalah, sembelih dulu. Oh, di sana sapinya hitam, putih, kuning. Letak ya, guys ya. Enggak bersih. Sapinya tuh. Makan. Ya karena di situ ya guys, gak ada tempat pembuangannya, mungkin jadi tempatnya pup sama itu juga udah dia. Dia ngapain tuh? Ini orang-orang sudah berkumpulan sini. Wah. Banyak melihat lembu rek untuk disembelih. Wah. Wah, ini sembahyang kurban harus sembelih. Iya, lepas tuh sembelihan. Tapi wah, lembu, lembu. Lembu. Kak sana lembu ya? Lembu nak disembelih ke? Kasihan lah. Sial. Nah, tapi ya macam tu lah pengorbanan kita. Oh, tengah khutbah ni. Oh, dah selesai ke atau tengah khutbah? Oh, tengah khutbah tapi dia dah keluar macam tu eh. Atau masjid lain. Saya tak faham juga nih guys, macam mana nih informasinya, macam mana nih? Coba komen nih guys ya. Rahman. Selamat hari raya Idul Fitri ya. Dah berapa tahun di Malaysia hari raya? Baru 2 tahun. 2 kali. Betul lah. Betul. Tak jadi pun. Oh iya. Dua kali yang terakhir. Oke. Okay. Terakhir lah, mau balik kampung lah. Ya insyaallah, insya sekejap lagi balik kampung. Oh, ini orang Indonesia juga. Kalau sudah ada uang banyak. Iya. Nanti sampai kampung cengar-cengir kayak Topik dulu ah. Rek, kita udah balik juga rek ya. Dan Mas Iki juga bertanya-tanya ke Bang Romlinya, ada berapa tahun juga, dan Mas Ikinya ingin bertanya, apa sih artinya Idul Adha buat kamu, Mas Rom? Idul Adha ini adalah salah satu di mana kita harus meneladani kisah dari
Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dimana kedua-duanya saling mengorbankan sang anak, mengorbankan demi Tuhannya, ya, demi ayahnya. Karena ayahnya diberikan tugas itu dan anaknya pula diberikan tugas itu. Jadi sama-sama berkorban. Masya Allah. Dan saya mau tanya juga sama sampean ini, udah berapa Idul Adha di Malaysia sampean? Baru dua itu, satu Idul Adha. Oh baru satu baru. Selama sampean di Malaysia? Ya enggak, kan aku kan biasanya pulang. Oh. Sekarang ini enggak pulang, jadi pertama kali merasakan Idul Adha ini. Oh pertama kali merasakan Idul Adha. Biasanya pulang gitu. Oke. Okay, ya. Pulang lah. Iya. Sekarang enggak pulang lah. Iya sekarang enggak pulang. Kan kamu juga biasanya pulang. Aku memang enggak pernah pulang aku. Masa? Enggak pernah pulang. Aku memang niatnya itu merantau gitu terus. Oh iya. Sampai 5 tahun baru habis kontrak baru balik. Oh iya. Wah. Iya, gitu. Enggak biasanya pulang. Gitu. Iya pulang. Satu minggu gitu. Naik lagi. Naik lagi gitu ya. Iya, soalnya kerjaanku biasanya tuh cuti satu minggu. Minggu gitu. Cuman sekarang ini ya, cutinya 4 hari. Oh, 4 hari lah. Iya, jadi tanggung mau pulang. Oh. Enggak gitu. Punya uang lagi. Enggak apa-apa, kumpulkan dulu. Iya. Kalau Opik udah berapa tahun, Pik? Itu udah lah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Idul Adha ini. Ya. Sudah berapa kali ya? Berapa kali? 2-3. Iyalah. 3. 3 kali. Wah, 3 kali. Wah, bagus. Baik pakai baju Melayunya kamu. Oke lah. Oke rek, mungkin videonya sampai di sini saja dan okay, jangan lupa juga tonton video selanjutnya karena Mas Iki diajak open house sama apa namanya sesama anak TKI ataupun sesama anak rantau Indonesia yang berada di Malaysia ini. Nah, makan-makan kayak gitulah open house kalau di sini bahasa gaulnya, kalau bahasa Indonesia tuh bahasa gaul, open house tuh bahasa gaul rek. Kayak gitu ya. Oke, Mas Iki udah akhirin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Idul Adha di Indonesia guys. Jadi di sini kan ada suara gitu ya guys. Tapi kalau di Malaysia tadi takbirannya itu cuman kayak yang nggak ada suara, nggak ada speakernya gitu ya guys ya, masyarakat ya, jemaahnya bertakbiran sendiri gitu kan. Tapi kalau di sini ada yang membimbingnya kan, ada yang memimpin gitu. Itu ada tenda-tendanya, kalau di sini enggak, jadi lepasan gitu ya guys ya. Dan itu kayak ada aspal, ada tempat parkir dan lain sebagainya kita gunakan, jadi lebih ke outdoor gitu ya guys ya. Tapi ada juga yang di dalam masjidnya. Oke, pulang. Nah seperti ini suasananya di Indonesia ya guys ya, ketika hari raya Idul Adha. Sapi sholat. Oh itu ada sapi. Oke. Okay. You know you're on my mind. Abis itu makan-makan. Nah, sholat biasanya makan-makan. Sama lebaran. Sama lebaran. Iya toh. Iya toh jalannya. Japirul. Selamat lebaran coy. Selamat lebaran. 2 1 2 3 Ape. Yo.
Ayo. HP apa lipstick? HP, lipstick. Oh, satu, dua, tiga. Vlogger. Ya. Mbak Fira tuh, Mbak Fira. Aduh. Gitu. Kasih apa telur? Piranha. Kasih air tuh. Beli, guys. Mereka dibeli kayaknya ya. Di warung nih kayaknya. Bayar telur. Kalau di kota sih gitu, guys. Ya itu warung guys aja. Ini ada apa namanya minuman santen. Satu, dua, tiga, opor. Awas. Seru banget sih kakak adik. Makan dulu. Jadi kita habis makan. Dan kita nggak tahu di sini kemana. Ngopi. Kemungkinan ngopi. Chairs-nya itu 50% ngopi, 50% lagi. Jadi kita perfect. Nih aku roknya sepandung. Anda? Sepandung. Mau beli juga rasa. Kanan kiri kanan kiri. Alright guys, itu tadi guys videonya ya guys ya, vlog Idul Adha di Indonesia dan juga di Malaysia. Ini kalau di Indonesia ya guys ya. Jadi apa ya, kalau di sini saya ya, saya itu kalau di kampung ya habis sholat Idul Adha makan, tapi makan masakan ibu ya kan. Tapi kalau di kota sekarang kita di Solo itu habis Idul Adha makan, tapi ke restoran ataupun ke warung lah seperti itu tepatnya, karena kita tidak masak gitu ya guys ya. Jadi ribet banget kalau masak itu, apalagi selain sini ya apa-apa mudah gitu lah guys ya. Warung tuh biasanya Idul Adha buka, jadi ya udah kita beli aja kita makan gitu ya guys ya. Tapi emang lebih nikmat itu hidup apa namanya ya, kayak di kampung gitu ya guys ya. Suasana Idul Adhanya itu kental banget gitu, dengan istilahnya habis sholat terus habis itu kita makan bersama, itu wah nikmat banget itu. Kenikmatan yang tidak bisa ditukar oleh apapun gitu. Karena kenapa, kita duduk dengan keluarga kita, makan bersama gitu ya guys ya, dengan masakan-masakan tangan ibu kita, masya Allah, yang punya ibu. Tapi kalau ibunya udah gak ada, ya udah kita masak ya istri kita, seperti itu ya guys ya. Nah itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana nih kesimpulan daripada teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Kalau di Malaysia bagaimana? Kalau di Indonesia bagaimana? Nah ini kesempatan netizen Indonesia dan Malaysia bisa sharing di bawah nih ya kan. Bisa tulis kalau di Indonesia seperti ini, kalau di Malaysia seperti ini. Nah coba saya kasih challenge buat teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.